Setelah melakukan penyeleksian dari 956 peserta Capaska, akhirnya pada hari ini 50 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Tangerang 2023 telah resmi dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Tangerang Arief Erwismansyah di ruang Al-Amanah Puspem Kota Tangerang pada Selasa 15 Agustus 2023. Ya, ini adalah dari rangkaian kegiatan yang selama ini untuk calon pengibar bendera pusaka yang diawali dari mulai seleksi, pelatihan, dan pelatihan selesai di posisi tanggal 14 dilanjut hari ini. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pengukuhan calon pengibar bendera pusaka sebanyak 50 calon pengibar bendera pusaka. Acara pengukuhan berlangsung secara hikmat di mana seluruh paskibraka mengucapkan ikrar putra Indonesia serta melakukan prosesi memegang sangsaka merah putih dengan diiringi lagu Padamu Negeri. Disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang Syahrudin, para Kepala OPD Kota Tangerang, Komandan Dokodim 0506, Polres Metro Tangerang Kota, dan PLH Kejari Kota Tangerang serta para orang tua. Salah satu anggota paskibraka Ramdhani Putra Munadi, siswa SMA Negeri 6 Kota Tangerang yang bertugas sebagai pemimpin upacara, mengaku tidak menyangka menjadi bagian dari anggota Paskibraka Kota Tangerang 2023. Pasti sangat senang sekali karena perjuangan saya dari awal seleksi sampai sekarang sudah terbayarkan menjadi seorang paskibraka. Jujur saya tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang paskibraka. Cuman saat di SMA saya mengenal paskibraka dan saya mulai tertarik dengan paskibraka itu. Sementara itu, orang tua Ramdhani pun menyampaikan rasa bangga anaknya dapat menjadi anggota Paskibraka Kota Tangerang 2023. Alhamdulillah menjadi suatu kebanggaan buat kita tersendiri, karena memang menjadi anggota Paskibraka itu menjadi suatu pasukan yang benar-benar dibutuhkan untuk acara-acara yang sangat sakral di masa 17 Agustus. Karena memang hasil latihan mereka ini sangat panjang. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, mudah-mudahan semua berjalan dengan sukses, lancar, dan bisa membanggakan kedua orang tua dan bisa berbakti kepada orang tua. Nantinya, para anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera pusaka merah putih di lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang pada 17 Agustus 2023. Desi Wahyuni, Ananda Dining Putra, Tangerang TV.